tu memang ibarat ibu saya kat sini. Saya rasa kerana saya sangat banyak sama doktor. Saya rasa banyak sangat kerana saya doktor memang sangat caring, inspiring, committed. Handful. Dilahirkan pada tanggal 23 Disember 1976, individu ini telah banyak menyumbang kepada universiti, terutamanya kepada pelajar sains komputer. Ibu kepada dua orang cahaya mata ini juga amat dikenali kerana keakraban beliau bersama para pelajar. Doktor pernah dengar cerita apa yang terjadi kat saya masa saya tengah down apa sebab, dan doktor sangat supportif. Walaupun dia tahu saya selalu keluar belajar, keluar wakil uni ke apa, tapi dalam nasihat-nasihat doktor pun, doktor keep support saya. Doktor bawa saya pergi makan, berdua saja dengan doktor. Lepas tu doktor berikan saya tudung, tudung yang saya pakai. Masa positif saya masuk intern dekat Nexus. And hari tu juga doktor berikan saya roti ni. Saya ada setiap apa. Roti Paul tu jadi roti. Doktor dan juga MTM yang lain membuat saya terharu, yang saya tak pernah merasai surprised birthday daripada MTM dan juga nasihat pula. So itu yang membuatkan saya menitis mata, menitis air mata pada waktu itu yang sangat lundah dalam hidup saya. Doktor bagi hadiahkan saya satu Al-Quran yang kecil, ada nama saya. Sebab kalau nak beli sendiri kan, itu agak pricey. Jadi doktor hadiahkan ini saya macam sampai sekarang memang saya hargai benda itu. Doktor selalu beri support dekat saya, lagi-lagi bila down. Melibatkan pasal pelajaran, pasal kelab. And doktor juga selalu bagi teguran andai saya ada tersalah buat something yang tak elok, doktor akan tegur. Doktor selalu cuba untuk push saya keluar daripada comfort zone saya untuk menjadi lebih berani, memberi pandangan dan bersyarat di kalangan ramai maupun dalam kumpulan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kekanda saya Dr. Azwiza selaku mantan penasihat Comtech atas segala bimbingan, sokongan dan bantuan yang tak pernah putus terhadap Comtech. Kak Liza telah menetapkan satu benchmark yang cukup tinggi sebagai seorang penasihat yang telah menerjui kelab dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan hubungan antara Kak Liza dengan pelajar tu adalah satu yang cukup-cukup saya kagumi. Dan insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjadi seorang pengganti walaupun tak sebaik, sehebat Kak Liza, tapi insya-Allah saya akan cuba sehabis daya yang mungkin untuk membantu para pelajar. Last sekali saya ingin ucapkan selamat maju jaya kepada Kak Liza dan semoga kecemerlangan bersama dengan Comtech akan dapat diteruskan dalam menggalas tanggungjawab yang baru nanti insyaAllah. Dan mohon maaf kerana saya tidak dapat bersama pada malam ini untuk sama-sama meraihkan Kak Liza juga. So salam sayang daripada saya. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.